14 kemenangan Indonesia atas India dengan skor 4-1. Lihat laga ini 2 game langsung gimana, Mbak? Kita bermain cukup baik hari ini, cuman kadang masih ada suka hilang fokus. Terus fungsi juga naik turun mungkin gara-gara faktor tegang juga dengan partai terakhir. Sebelumnya juga kalah ya. Terus kita juga harus bisa balik keadaan biar naik lagi. Kalau ngeliat laga hari ini, Mbak udah performa terbaik belum, Mbak? Kira-kira kan mengingat terakhir main di Jerman, benar ya? Iya. Iya. Ya, main hari ini ya belum terlalu maksimal lah. Masih adaptasi sama lapangannya juga. Ya kan buat persiapan besok kalau disuruh turun lagi. Kalau diturunkan kembali, Mbak, kira-kira mau improve apa nih, Mbak? Apa yang kurang dari dua laga awal di fase grup ini? Terutama fokus kita ya. Fokus kita itu paling penting karena kita fokusnya suka gampang hilang, terus naik turun. Kita harus konsisten terus, tiap poinnya juga harus jaga fokus. Mbak ngeliat tadi dukungan dari teman-teman gitu, Mbak, ngeliatnya gimana, Mbak? Jadi ikut semangat juga karena teriakan mereka dari belakang kan. Kita juga biasanya kalau main perorangan kita sendiri kan harus ngatur hawa sendiri. Terus kita juga sekarang main di Bregu dapat dukungan dari teman-teman, terus supporter Indonesia juga dapat, jadi cukup.